hasil gelar perkara yang kita lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dari Krim Polda Metro Jaya kemarin, hasilnya adalah ada penambahan 3 tersangka lagi, ya, di pasal 188 KUHP, yunto pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, di sini berisi adalah tentang kealpaan dari yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ada 3 tersangka. Ya, dari hasil gelar perkara yang pertama adalah satu warga binaan, inisialnya adalah JMN. JMN ini lalainya karena memasang instalasi listrik kabel-kabel yang ada di sana yang mengakibatkan kebakaran, yang memang bukan dia sebagai ahli di bidangnya. Yang kedua adalah saudara PBB, inisialnya adalah PBB, ini yang di atasnya apa si warga binaan, dia adalah pegawai, ya, pegawai lapas yang memang punya tanggung jawab di sini, yang menyuruh untuk saudara JMN ini untuk memasangkan, ya, untuk memasangkan instalasi listrik tersebut. Ini yang kita tetapkan sebagai tersangka juga. Yang ketiga adalah saudara RS, ini atasan langsung dari saudara PBB, jabatannya dia sebagai bagian umum, ya, bagian umum di lapas kelas 1 Tangerang. Nah, 3 orang ini kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi total semuanya sudah 6 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, 3 yang di pasal 359 KUHP, kemudian yang 3 ini adalah di pasal 188 KUHP, yunto pasal 55, 56 KUHP, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Ini 3 hasil gelar perkara yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Krim Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana jalur unsur-unsur persangkaan di pasal 188 itu akan dijelaskan langsung oleh Pak Dirkrim Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.